Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube, bertemu kembali bersama saya di Virgo Channel. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara memperbaiki PS3 Slim dalam kondisi blank atau tidak ada gambar. Tapi sebelumnya, bagi yang baru bergabung silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Di depan saya sudah ada PS3 Slim. Katanya PS3 ini tidak ada gambar sama sekali jika dihidupkan. Dan ini baru 1 tahun pemakaian. Terlihat segel void masih utuh dan ini adalah PS3 seri 3000. Oke, langsung saja kita hidupkan. Ternyata memang benar, PS3 ini tidak tampil di layar televisi saya. Ketika tombol powernya ditekan, tidak ada respon sedikit pun. Meskipun sudah saya coba berulang kali, akhirnya terpaksa saya harus cabut kabel powernya. Kali ini saya akan coba tes gambar ke dalam mode AV atau video biasa. Lagi-lagi tidak ada respon ataupun gambar yang muncul di mode AV. Di sini kita tidak bisa langsung bongkar PS3-nya karena ada beberapa tahapan ringan yang harus kita lakukan. Oke, sekarang kita akan coba cabut harddisk internalnya terlebih dahulu. Lanjut kita tes kembali PS3-nya. Semoga memang harddisk penyebabnya. Jika tidak, kita harus bongkar mesin PS3-nya untuk mengetahui kerusakannya lebih lanjut. Dan akhirnya di layar televisi saya sudah ada muncul tulisan. Itu artinya memang benar bahwa harddisk internalnya bermasalah. Selanjutnya kita akan melakukan proses pengecekan harddisk di komputer. Kali ini saya memakai aplikasi Harddisk Sentinel untuk mengetahui performa dan kesehatan harddisk tersebut. Dan ternyata harddisknya masih bagus. Tapi mengapa harddisk yang bagus tidak dapat berfungsi dengan baik di PS3? Jika sudah seperti ini, saya akan melakukan proses format pada harddisk ini. Kita masuk ke recovery mode dan pilih restore PS3 system. Selanjutnya tunggu proses format sampai selesai. Jika sudah, kita setting kembali pengaturan PS3-nya.
dan PS3 kembali bisa digunakan seperti biasa. Demikian tutorial dari saya. Jika kalian suka video ini, silakan klik like dan subscribe. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.